Gubernur Sumatera Selatan melantik kepengurusan Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu bertempat di Griya Agung. Dalam pelantikan ini, Sarial Usman resmi menjadi Ketua Paguyuban Nusantara Sumatera Selatan Bersatu. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan mengatakan, dengan adanya Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu ini, dapat bersinergi bersama Pemprov Sumsel untuk menjaga konflik antar agama, serta menciptakan rasa aman dan tentram, sehingga zero konflik di Sumatera Selatan dapat selalu terjaga. Gagasan luar biasa saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Tokoh-tokoh ini setelah mengadakan kesepakatan dengan berbagai suku, agama, adat, budaya ini melaporkan dengan pemerintah untuk dapat ini diformalkan, disitukan. Tentu ini kan membantu sekali bagi pertahanan kita untuk tetap mempertahankan zero konflik di Sumatera Selatan. Dirinya menghimbau kepada kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kontribusi melalui pikiran dan program kerja guna mempercepat pembangunan di Sumsel. Tim Liputan Sriwijaya TV.